Apa, Boy? Apa kau pijak yang ini baru tahu lagi? Tak tahu apa baru ini butuh. Ayo. Mama tepi. Nah, dia bapak turun rasmi nasa. Semoga kita semua sehat, ya, kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam hal apapun. Amin. Tadinya saya mau basuh mangkuk, Mita. Tengok gigi bagi suara, kan? Begitu kalau selalu dulu yang mandikan itu pakai dia, gigi tak berusung. Pasal juga berusung dulu. Cepat nak, kan? Oke, pemirsa, mungkin ada yang tertanya-tanya, ya, kenapa Kasri, kenapa Kasri? Iya, pemirsa, kita quarantine again sampai 19 hari bulan. Soal ini 17, 18, 19, lagi 2 hari kita quarantine, pemirsa. Itu hari mungkin kalau ada perasaan itu ya, eh, subang kemana? Kamu apa? Jatuh mana? Jatuhnya ini, nakku. Jadi kemarin, pergi hospital ya, 2 hari juga masuk ward kemarin. Sudah discharge. Ini kita dibagi borang, pemirsa.
19 hari bulan kita dikuarantinkan lagi lah. So sebab itu dipasang lagi itu line awas. Danger. Don't cross line danger. Jadi begitu lah ya pemirsa. Tinggal 2 hari kita karantin. Ah, saya teringin sekali nanti lepas karantin mau makan kan bisa keluar. Merayakan ayo dari kita ini karantin dari kemarin itu start dari berapa ya? Karantin pertama lepas itu sekarang sampai 19 hari bulan itu memang my goodness, kalau hitung-hitung itu kita karantinnya 17 hari sudah. Ini bulan pemirsa penuh dengan dugaan memang. Mulai dari yang pertama itu dugaannya kemarin channel kena blok. Lepas itu positif COVID karantin. Lepas itu udah sembuh-sembuh-sembuh salah satu anggota kita tuh positif tapi no symptom, tapi kita tetap akan melakukan karantin juga. Video lama. Ini sakit. Mahalasmi sakit. Lepas itu sudah sembuh semua. Ade. Suami saya pula kena hantam gate sini bengkak leher sampai sekarang tak boleh putar. Ingat semalam mau pergi hari inilah plan kita tuh mau buat scan di leher dia sebab kemarin itu dia ada accident. Dululah itu masa si Magis masih umur 2 bulan atau 3 bulan dia ada accident hari itu sama leher dia itu ada problem jangan aku. Lepas itu kemarin itu dia langgar itu gate ya gate itu pemirsa berat besi dia langgar itu gate. Lepas itu kita ada plan mau buat scan di hospital berbaik kita karantin lagi so kita kena tangguhkan lagi tak tahu apa masalah di sini dia itu sebab saya nampak tuh agak sedikit bengkak gitu. Harap-haraplah nanti kalau sudah itu immigration tuh sudah call saya lagi dia kata bila datang. Oh my god, walau macam mana pun hari Isnin baru datang mau daftarkan si Magis Waran semua tertunda lah pemirsa kalau kita karantin kan si Magis Waran pun mau daftar mau register sekolah lah Mahalasmi pun mau register ulang mau beli barang-barang Magis Waran lagi macam bag kasut semuanya so memang sudah banyak sekali plan ini kalau sudah keluar. Kalian tahu macam ayam pemirsa, ayam tuh buka saja kandang kan. Ayam buka kandang, tak sampai 30 hari sudah tak nampak batang hidungnya di mana-mana. Begitu juga lah saya ini. Begitu nanti keluar kandang, saya rasa batang bukan cuma batang hidung. Bola mata saya pun sudah hilang saya rasa pemirsa. Kan, jadi begitu terlalu banyak plan sudah ini. Selalu terlalu banyak yang sudah tertangguh gitu pemirsa. Jadi ya, oh my goodness pemirsa. Ini pun setiap hari, setiap pagi itu hospital daripada Kuala Kangsar tuh call. Menanyakan keadaan, bagaimana hari ini ada batuk, kasih sesama, kasih sesak napas, sakit kepala, sempoyongan adakah tidak. Esok pagi call lagi, kalau saya tak angkat dia call suami saya, jokes. Sebab ini kita dapat borang manual. So saya tak update dekat My Sejahtera, baru saya update 2 hari lepas itu. Jadi ya hospital selalu call, kalau My Sejahtera kita update kan setiap pagi itu My Sejahtera ada tanya Anda belum mengupdate kesehatan Anda hari ini, silahkan update. Kalau kita tak update, ada call masuk, halo, ini adalah panggilan dari Kementerian Kesehatan Malaysia, Anda positif COVID. Begitu kan, betul tak? Mengingatkan kita untuk update itu selalu, adakah Anda demam, adakah batuk, adakah ini, adakah itu, gitu. Kita kena update begitu pemirsa. Jadi dugaan sangat memang bulan ini pemirsa, tapi itu semua adalah sesuatu menuju kejayaan. Jadi ya sabar-sabarkan saja lah. Saya sudah lapar ini, makan dulu lah.